Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladhi yaqdibu idha sya'a bi kulubil muridin law'atal iradah fayuj'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa adah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli sadah wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadah. Allahumma ya Rabbana akrimna bi husnil muamalati habibika sayyidina Muhammad wa aksurna ya Rabbana ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih urzuqna taubatan qabla al-maut wa syahadat inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang kami muliakan, kepada guru kita semua Abu Yahya Zainal Ma'arif beserta keluarga yang senantiasa kita tunggu-tunggu doa dan keberkahannya. Yang kami hormati kepada para orang tua kami, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar di mana Anda berada. Mari kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan, kerahmatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi kesempatan ini kita masih diberikan kemudahan untuk selalu bisa istiqomah dalam kajian ilmu tafsir. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh orang yang dimudahkan oleh Allah dalam memahami Al-Quran. Dan tidak cukup berhenti di situ, tetapi sampai mengamalkan, itu yang paling terpenting. Yang kedua kalinya, solawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan satu harapan mudah-mudahan kita digolongkan umat yang mendapat syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk mengoreksi kembali, mengingat dan mengingat sekaligus menghitung terhadap betapa besar karunia atau nikmat yang diberikan kepada kita. Dan sudah selayaknya kita sebagai seorang hamba harus berusaha dan berusaha meningkatkan mutu syukur kita, meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu hikmah yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan, "Man lam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha." Wa man syakaraha faqad qayyadaha
biqoliha. Artinya, kalau kita kepengen kenikmatan ini selalu meningkat, kenikmatan ini selalu ada dalam diri kita, selalu update, maka persyaratannya adalah kita harus mampu merespon terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka dalam hal ini Al-Quran menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwasanya ketika seorang hamba mampu untuk merespon terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan, maka sesungguhnya pada hakikatnya adalah hamba tersebut adalah untuk mempertahankan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, plus ada jaminan untuk tambahan nikmat. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak mampu untuk merespon terhadap nikmat Allah, dan bahkan sangat miris dan miris apabila kenikmatan itu digunakan untuk kemaksiatan, maka jelas-jelas orang tersebut berarti akan menghadapi kehancuran, akan kehilangan tentang kenikmatan. Dan bahkan ada sabda Nabi yang mengatakan ada dua nikmat di antara sekian banyak manusia di situ tertipu. Ada. Di antaranya dikatakan nikmatani maghbunun fihi makasirun nas as-sihha wal firaq. Ada dua hal nikmat yang di mana manusia ini pada terlena dengan dua nikmat tersebut. Apa? Yang pertama as-sihha, nikmat kesehatan. Betul. Kita ini sering kalau mendapat kesehatan kita lupa dengan Allah. Kita sering kadang kesehatan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak punya nilai sama sekali, baik bersifat duniawi ataupun ukhrawi lebih-lebih. Itu banyak sekali manusia terlena terhadap nikmat sehat. Sehingga kalau seorang hamba yang betul-betul kenal betul tentang nikmat Allah, maka dia tentu akan dipergunakan, mau dipergunakan nikmat di arah kemana? Tentu untuk ditingkatkan dalam hal ibadah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, nikmat lagi yang banyak di antara umat manusia terlena dengan dua nikmat ini, yang kedua adalah wal faro, kesempatan. Kesempatan. Di saat muda kita tidak beribadah, waktunya dihambur-hamburkan. Di saat muda kita tidak untuk menuntut ilmu, juga termasuk tertipu dengan nikmat kesempatan. Di saat ada kesempatan, peluang besar untuk kita memacu beribadah, kita malah terlena. Maka Allah menyatakan dalam Al-Qur'annya wal asri, demi waktu asar. Sebetulnya ada apa sih Allah sampai-sampai bersumpah terhadap waktu asar? Karena yang namanya waktu itu adalah merupakan karunia yang paling terbesar untuk kita. Jadi di saat kita dalam keadaan sehat, maka gunakan waktu kita, ayo, untuk meningkatkan kualitas ibadah, untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meningkatkan sodako, dan seterusnya. Itu adalah kenikmatan yang harus kita respon, harus kita apresiasi. Tetapi kalau tidak, maka kita akan mengalami penyesalan. Dan bahkan orang di akhirat nanti rata-rata penyesal itu adalah soal waktu. Kenapa soal waktu? Nah, kita sering terlena dengan waktu, terlena dengan kesehatan. Maka dalam hal ini perlu kita tekankan, di saat kita longgar, ayo kita tingkatkan ibadah, tingkatkan silaturahim, tingkatkan untuk apa namanya, yang namanya bersedekah. Itu adalah waktu untuk kita. Makanya di saat kaya, ayo kita berpikir. Jangan di saat kaya, kita diem aja. Berpikir bagaimana caranya untuk berlomba-lomba, gimana caranya harta ini kira-kira bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Nah, itu. Di saat longgar, ayo kita gunakan waktu kita untuk meningkatkan ibadah,
Dan ternyata kebanyakan manusia ini adalah menghambur-hamburkan waktunya. Udah. Sehingga nanti di akhirat yang ada hanya bentuk penyesalan. Nah, maka Ibnu Athir As-Sakandari memberikan satu pendidikan kepada kita di saat kita mendapat nikmat oleh Allah, baik nikmat yang kecil maupun nikmat terbesar, baik yang dirasa ataupun yang tidak terasa. Bahkan kalau saya lihat, kenikmatan yang paling banyak itu kenikmatan yang tidak terasa loh. Betul. Karena apa, kita tidak sadar terus kok. Hartanya udah melimpah, udah banyak, berkurang terus. Iya kan? Maka kenikmatan kita wajib bersyukur kepada Allah. Dan di antara umat manusia, khususnya kaum muslimin, seolah-olah yang namanya kufur nikmat itu hal yang biasa, itu padahal dosa besar. Yang namanya kufur nikmat adalah merupakan dosa besar. Maka dalam hal ini, ayo mari kita bersama-sama, di saat mendapat nikmat oleh Allah, maka gunakan nikmat ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan diikat dengan syukur. Tetapi kalau Anda tidak pandai mensyukuri nikmat yang ada, ketahuilah nikmat ini akan sedikit demi sedikit akan hilang atau bahkan berpindah kepada orang lain. Jadi hakikatnya bersyukur apa manfaatnya, Bu? Adalah untuk menjaga keutuhan nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Di antaranya ketika seorang hamba mampu merespon terhadap syukur, mampu merespon terhadap nikmat Allah, maka yang kedua adalah agar terhindar dari yang namanya sifat kufur nikmat. Sifat kufur nikmat. Kufur itu kalau secara bahasa itu adalah orang yang terhalang. Jadi kenapa orang kafir disebut kafir? Karena tertutup hatinya. Jadi kafir-kafir yang kita kenal itu termasuk mengadopsi dari bahasa Arab. Orang yang tertutup hatinya disebut kafir. Barang-barang untuk ditutup namanya koper. Oke. Koper. Sampul buku disebut cover. Ya. Karena apa? Lawan kata daripada syukur adalah kufur. Jadi kalau syukur berarti terbuka kita, hatinya terbuka. Tetapi kalau kufur tertutup hatinya. Maka paling tidak untuk kita ini loh, mengakui terhadap nikmatin Allah pun udah dianggap cukup. Artinya apa? Udah dianggap betul maksudnya. Udah dianggap betul. Sementara ini kita kan selalu mengklaim bahwasanya kenikmatan, kekayaan yang kita dapati, kemudian kepintaran yang kita capai, prestasi yang kita capai itu adalah, sering kita mengklaim itu adalah dari hasil jerih saya sendiri. Lantas di mana posisi Allah? Kan kita begitu, realita yang ada seperti itu. Jadi selalu kita menisbatkan diri pribadi kita. Bahkan yang sangat aneh lagi, kenapa kita bisa mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan hadiah kepada kita, sementara kepada Allah kita tidak bisa. Itu merupakan kejahatan besar di atas kejahatan. Jadi hati-hati ya. Jadi bersyukur itu merupakan kewajiban bagi kita. Maka ayo kita bersama-sama terus kita latih, kita olah hati kita agar menjadi orang yang disebut orang yang syukur kepada Allah. Bagaimana cara syukur kepada Allah? Nanti kita akan bahas pada pembahasan ayat ini. Baik, kita akan bacakan dulu. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallah. Wadhkuru, ingatlah engkau. Wadhkuru, sadarlah engkau. Nikmatullahi terhadap anugerah Allah. Nikmatullahi terhadap limpahan rahmat Allah. Alaikum, yang sudah diberikan kepada kalian.
Wa misaquhu, dan ingatlah engkau terhadap janji-janjimu kepada Allah. Alladzi wasaqakum bihi, yang telah kau buat perjanjian kepada Allah. Apa perjanjiannya? Idh kultum, ketika kamu mengatakan sami'na, kami mendengar. Tidak cukup mendengar. Wa ato'na, dan kami pun mengikuti. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bidatis suduri, yang ada di dalam hatimu, bidatis suduri, yang ada dalam palung hatimu, yang paling terkecil, Allah tahu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawamina, jadikanlah engkau qawamina, penegak kebenaran. Lillahi, karena Allah. Suhada'a bilqisti, dan sekaligus engkau jadi saksi-saksi yang adil. Wala yajrimannakum, dan jangan sekali-kali mendorong terhadap dirimu, syana'anu qaumin, terhadap kebencian terhadap satu komunitas, ala ta'dilu, untuk tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah engkau. Huwa aqrabu litaqwa, karena adil itu adalah akan mendekatkan, mengantarkan seorang hamba pada derajat ketakwaan. Wattaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui. Khabirun, di atas mengetahui. Karena khabirun, di atas alimun. Bima, dengan sesuatu, tak maluna, yang kau bekerja, tak malu yang kau berkarya. Wa'adallah, wa'ada, berjanji Allah. Alladina, terhadap orang-orang amanu, yang beriman. Wa'amilu sholihati, dan diimbangi dengan melakukan amal soleh. Apa janji Allah? Lahum, bagi mereka maghfiratun, ampunan. Wa ajrun, dan pahala azimun, yang terbesar. Tetapi sebaliknya, walladina, bagi orang-orang kafaru, yang mendustakan, kafaru, yang melakukan kekufuran. Wa kadzabu, dan mendustakan, bi ayatina, dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika, mereka itu ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Nah, ayat ini kita akan berbicara tentang betapa pentingnya untuk mengingat nikmat. Bagaimana seorang hamba ini bisa melakukan syukur? Maka tentu diawali dengan mengingat dulu. Enggak mungkin ada seorang hamba bisa melakukan syukur sementara tidak tahu pemberiannya, siapa yang memberi, kan begitu. Maka dalam hal ini, ayat ini mengajak kepada kita untuk mengingat-ingat terhadap nikmat Allah. Kenapa kemudian di dalam redaksi ini menggunakan untuk mengingat-ingat Allah, bukan menghitung nikmat? Jadi yang ditugaskan Allah kepada kita adalah tugasnya apa? Untuk mengingat-ingat nikmat, bukan menghitung nikmat. Kenapa? Karena jika menghitung nikmat, tentu kita tidak akan mampu. Jadi kalau kita menghitung nikmat, seberapa besar nikmat Allah, tidak akan terhitung. Makanya dalam hal ini Allah nyatakan dalam Al-Qur'annya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung-hitung terhadap nikmat Allah, maka tidak akan mampu. Maka Allah sudah tahu bahwa seorang hamba itu tidak akan bisa mampu menghitung terhadap nikmat Allah, karena begitu banyaknya nikmat Allah. Dari nikmat yang terbesar, yaitu nikmat kita masuk agama Islam.
Nikmat terbesar kita mengimani kepada Allah, nikmat terbesar kita mengimani kepada Nabi Muhammad, itu merupakan nikmat paling terbesar di antara nikmat-nikmat lain. Dan bahkan persoalan nikmat besar pun kadang khususnya pribadi kami itu tidak merasakan betapa besarnya nikmat Allah, belum merasakan sama sekali. Kenapa? Kita lahir beragama Islam berdasarkan mengikuti jejak orang tua. Tapi bagi orang-orang yang mencari kebenaran di luar agama Islam, untuk mencari kebenaran, Masya Allah, beratnya kesana kesini, terus mencari kebenaran. Yang nikmat besar saja, sama sekali kan kita kan, itu menganggap bukan nikmatan besar. Dan bahkan kadang kita menghukumi bahwa kita beragama Islam itu justru malah merupakan beban berat. Ini lebih bahaya lagi, awas, hati-hati. Makanya dalam hal ini mari kita bersama-sama terus untuk mengingat terhadap nikmat Allah ini, bukan untuk menghitung nikmat. Apa di antara yang diingat-ingat adalah kita ini sudah dimasukkan agama Islam, kita ini sudah dikenalkan dengan Allah dan Rasulnya. Itu harus diingat-ingat sampai nikmat yang paling terkecil. Itu adalah tugas kita. Lah ketika seorang hamba ini sudah mampu mengingat-ingat tentang pemberian Allah, mengingatnya tentang anugerah Allah, Pak insya Allah kita akan terdorong untuk melakukan yang namanya syukur kepada Allah. Dan dengan bersyukur itulah akan bertambah nikmat kita. Dengan bersyukur itu pula kita akan semakin mengenal betapa besarnya anugerah Allah. Dan mengingat ini juga tidak hanya ketika nikmat itu berada pada kita, tetapi juga kita harus mampu melihat nikmat kepada orang lain yang kita lihat adalah itu merupakan adalah anugerah Allah. Dan ini adalah akan bisa menghapus, memangkas yang sifat hasud. Kenapa sih kita hasud? Kita enggak senang melihat kesuksesan orang lain. Kita tidak senang melihat kejayaan orang lain. Kenapa? Anda belum mampu memandang itu adalah merupakan nikmat Allah. Makanya seorang yang hasud itu seolah-olah Allah memberikan nikmat itu salah. Kalau begitu Allah itu salah ya kayaknya memberikan nikmat kepada saya, bukan kepada saya. Jadi munculnya hasud itu dari mana? Karena orang tersebut tidak mampu melihat itu merupakan anugerah terbesar dari Allah. Jadi kita mengingat nikmat itu bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga harus bisa mengingat terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh orang lain pun itu merupakan nikmat dari Allah. Itulah apa namanya kewajiban kita untuk mengingat nikmat Allah. Kemudian selanjutnya, wa mitsaqahul ladzina wathaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na. Kemudian ayat yang selanjutnya juga ini membicarakan tentang apa? Tentang wajibnya kita untuk memenuhi janji. Maka dalam hal ini surat Al-Maidah itu banyak namanya, Pak ya. Jadi kenapa kemudian surat Al-Maidah ini disebut surat Al-Maidah? Karena di dalam surat ini diterangkan tentang permintaan pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam untuk mendatangkan makanan dari langit. Maka disebut surat Al-Maidah. Ada lagi yang mengatakan surat ini disebut dengan surat Al-Munqidah. Itu adalah surat apa namanya? Kenapa dikatakan Al-Munqidah? Karena jika orang ini mampu melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam surat ini, maka akan diselamatkan oleh Allah. Ada lagi yang mengatakan surat ini disebut surat Al-Akhyar. Karena rata-rata orang yang memenuhi janji itu adalah orang-orang pilihan. Ya kan?
Jadi orang-orang yang menuju jannah adalah orang-orang pilihan. Ada lagi yang mengatakan surat ini disebut namanya Al-Uqud. Karena apa? Di dalam surat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina aufu bil uqud. Karena apa? Di dalam ayat ini adalah menjelaskan tentang transaksi-transaksi yang namanya akad-akad. Nah, maka dalam hal ini kewajiban kita yang kedua ini adalah apa? Setelah kita mampu melihat, merespon terhadap nikmat Allah, maka yang kedua kewajiban kita adalah untuk harus mampu memenuhi janji. Memenuhi janji. Nah, maka dalam hal ini di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan di tafsir ilmil Quran menyatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah janji ketika kita antara sahabat yang baiat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk janji setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka maupun duka, siap untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan siap meninggalkan perintah-perintahnya. Maka ini janji kita. Maka dalam hal ini mari kita bersama-sama jadilah orang yang bisa mampu memenuhi janji, termasuk memenuhi janji terlebih-lebih kepada janji kepada Allah dan Rasulnya untuk setia mengikuti jejak nabinya, untuk siap mengikuti ajarannya, untuk siap mengikuti yang namanya segala sunnah-sunnahnya, itu menjadi kesempurnaan untuk kita. Jadi kalau kita belum bisa mampu mengikuti terhadap akhlak-akhlaknya Nabi, belum mampu kita mengikuti terhadap sunnah-sunnahnya Nabi, maka kesempurnaan iman ini belum tercapai. Jadi kesempurnaan ini apa? Ditandai dengan mengikuti terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan segala pintu kebaikan tidak lain adalah bermuara kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu benar-benar mencintai kepada Allah, maka pintunya, gerbangnya siapa? Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nah, di antaranya apa? Perintah-perintahnya dalam hal ini kita adalah untuk menegakkan sholat. Terus kita dijaga. Jangan sampai sholat kita ini adalah belum ada kekhusyuan. Sholat kita ini belum sempurna, terus dari kecil-kecil dulu. Kemudian kita meningkat lagi terus sampai kita ibadah wilayah batiniyah. Karena itu menjadi kesempurnaan iman. Lah kemudian selanjutnya apa lagi? Wattaqullah innallaha alimun bidatis sudur. Nah, setelah kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita sudah memenuhi terhadap janji-janji Allah, wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha alimun bidatis sudur. Ayat ini kemudian ditutup dengan apa? Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah itu adalah maha mengetahui terhadap hati-hati kita. Artinya apa? Boleh jadi para sahabat-sahabat yang ikrar, yang janji, yang baiat terhadap Nabi itu kan bukan hanya istilahnya ada orang yang beriman, ada orang munafik, ya kan? Boleh jadi ia dalam lisannya mengatakan iya saya siap baiat, saya siap janji, tetapi dalam hatinya boleh jadi mengingkari. Maka ayat ini kemudian ditut innallaha alimun bidatis sudur. Hei, ketahuilah apapun yang kau ucapkan, Allah Maha tahu tentang hatimu. Jika kamu benar-benar ikut kepada Nabi, Allah tahu. Jika ini hanya sebatas ucapan lisan saja, Allah pun tahu. Artinya apa? Kita ini dituntut untuk selalu belajar muraqabah. Belajar untuk mawas, terus merasa diawasi oleh Allah. Allah itu Maha tahu, Allah itu istilahnya melihat, Maha mendengar semuanya. Agar apa? Hati kita ini selalu merasa dekat dengan Allah. Itu syaratnya seperti itu. Kalau tidak dengan seperti itu, maka kita di dalam menjalankan tugas, maka kita merasa yang penting menjalankan tugas akhirnya. Tidak sampai mencapai target kesempurnaan.
Jadi kita melaksanakan sholat itu bahasanya bukan untuk menggugurkan kewajibannya, tetapi menjadi apa namanya kesempurnaan untuk kita, atau menjadi istilahnya apa, menjadi makanan kita lah gitu istilahnya. Jadi kalau hanya sebatas menggugurkan kewajiban, nanti pelaksanaan sholatnya kita beda. Yang penting sholat, meskipun nanti waktunya udah mau masuk waktu asar atau waktunya sudah mepet, kan soalnya menggugurkan kewajiban. Tetapi kalau ini sebagai apa namanya tugas pribadi kita, sebagai kebutuhan kita, maka dengan sholat kita akan berhati-hati, mulai waktunya ditata, mulai kekhususan dijaga. Itulah pentingnya kita untuk selalu mengingat terhadap nikmat Allah, mengingat terhadap janji-janji Allah, agar apa? Supaya kita terdorong untuk melakukan ibadah lebih semangat lagi. Kemudian selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kamu penegak-penegak kebenaran, menegakkan hukum Allah berdasarkan karena Allah. Ada orang menegakkan apa namanya, ada orang memberikan keputusan terhadap sesuatu bukan karena Allah. Boleh jadi karena pengen supaya mendapat popularitas, boleh jadi karena agar mendapat keuntungan dunia, boleh jadi meskipun kelihatannya amal akhirat. Tetapi kalau diniati dengan niat yang busuk, maka di hadapan Allah tidak punya nilai sama sekali. Maka dalam hal ini jadilah kita ini orang-orang yang selalu menegakkan atau melaksanakan perintah Allah dengan lillah. Dengan lillah, karena Allah. Kemudian selanjutnya, was suhada abil qisti. Begitu juga kita lagi ditugaskan oleh Allah ketika Anda menjadi saksi di hadapan hakim. Maka kewajiban kita apa? Adalah untuk berlaku adil. Meskipun, ya, meskipun kita ini apa namanya, yang kita saksikan ini adalah musuh kita, yang kita saksikan untuk musuh kita, tetap harus berbuat adil. Jangan sampai kebencian kita terhadap satu kaum atau orang lain yang menjadikan kita tidak bisa berbuat adil. Nah, adil di sini adalah mulai adil di dalam rumah tangga, kalau skala kecil ya, adil kepada istri, adil kepada anak, adil kepada orang lain, terlebih-lebih kalau kita diposisikan menjadi tokoh masyarakat atau menjadi pejabat, maka harus adil. Meskipun nanti akan persaksianmu itu lo kemudian merugikan kepada kawan kita, menguntungkan kepada lawan, itu adalah kewajiban kita. Jadi kita harus berbuat adil. Jadi ketika kita apa namanya memberikan satu keputusan, maka harus dengan kepala dingin. Jangan sampai kita atas dasar hawa nafsu kita, apalagi kalau sudah melihat ini keponakan saya nih, ini tetangga saya nih, jangan sampai seperti itu. Islam sangat indah sekali. Maka asas dalam Islam itu adalah merupakan hukumnya keadilan. Jadi kalau seandainya orang negara ini betul-betul ditegakkan keadilan, insya Allah makmur. Kenapa kemudian Allah memerintahkan kita harus berbuat adil? Karena apa? Di saat kita memutuskan terhadap suatu permasalahan tanpa dengan kebenaran atau tanpa dengan keadilan, maka jelas-jelas ini akan menimbulkan yang namanya kekisruhan. Betul. Contoh, semisal kita dengan keluarga lah, enggak adil dengan anak, ini akan menebar kebencian. Kelihatannya sepele, tapi nanti ini yang namanya akan merekam. Oh, orang itu seperti sampai nanti kebencian ini kalau kita terus berbuat tidak adil, sampai besar pun nanti anak-anak kita akan yang namanya permusuhan. Maka dalam ini mari kita tanamkan sejak dini untuk berbuat adil kepada anak-anak kita. Nah, termasuk lagi yang perlu kita wanti-wanti adalah jangan memberikan sesuatu terhadap anak-anak kita sepertinya hibah, ini nanti kamu dikasih ini atau toko ini, jangan. Nah, itu akan mengundang kalau sudah nikah nanti dikasih ini ya, dikasih ini. Sementara yang adik-adiknya belum nikah, nanti akan mengundang yang namanya pertengkaran nanti, mengundang kebencian nanti. Maka dalam ini kalau seandainya Anda diberikan semua, anaknya 3 diberikan semua, anaknya 2 diberikan semua, jangan sampai Anda memberikan sesuatu hadiah atau apa kepada anak kita
tidak dengan berdasarkan adil. Karena apa? Itu akan mengundang yang namanya kebencian. Nah, sampai di situ. Lebih-lebih kalau kita sudah mampu apa namanya berbuat adil kepada diri kita pribadi khususnya, maka kepada orang lain pun akan bisa adil. Maka dari itu mari kita bersama-sama pandang semua musuh kita, lawan kita, siapapun mereka adalah dipandang dengan yang namanya umat Nabi Muhammad. Meskipun dia musuh, itu adalah umat Nabi Muhammad. Kita tegakkan keadilan. Fa insya Allah dengan menegakkan keadilan kita akan bisa, negara kita akan jaya, negara kita akan maju. Sementara ini hukum yang ada di sini kan apa namanya tumpul, kalau di atas, kalau di apa namanya di bawah tumpul, kalau di atas enggak. Apa di bawah, kalau di bawah ini tumpul ya, kalau di atas tumpul, kalau di bawah enggak. Nah, itu hukum yang kita sekarang lihat seperti itu. Maka dalam hal ini mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kami haturkan kepada Al-Ustadz Abdul Hadi. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami informasikan bahwa mohon maaf guru kita semua Buya Yahya belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Tapi mari kita doakan selalu semoga beliau selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita dengar dan marilah kita simak kajian tafsir Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh salah satu asatidz lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Nur. Maka kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udzkuru salata ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara al-wujud biwiladati a'zamil maulud sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil karami wal jud. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيب رب العالمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أكرمنا بمحبة سيدنا محمد واتباعه قولا وعملا وأحوالا وأخلاقا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا الله muliakan yang sama-sama kita cintai guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat.
Allah jaga beliau, Allah lindungi beliau, Allah permudah segala urusan dakwah beliau. Yang Allah muliakan, yang kami cintai, para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, yang insya Allah adalah perindu-perindu kemuliaan, yang insya Allah adalah pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sungguh sangat beruntung karena kita berada di dalam majlis ilmu, majlis pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah kenikmatan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan kenikmatan tersebut oleh Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kenikmatan sifatnya adalah dunyawiyah, yang kedua sifatnya adalah diniyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan sekaligus dua nikmat yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa itu nikmat dunyawiyah? Nikmat dunyawiyah dibagi lagi menjadi dua. Ada nikmat nafa', ada nikmat dafa'. Apa itu nikmat nafa'? Nikmat manfaat kemaslahatan yang diberikan kepada kita semua. Lihat, jika seandainya saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, itu adalah nikmat dari Allah. Jika seandainya saat ini kok jasad kita, kok badan kita Allah berikan kesehatan, ini adalah kenikmatan nafa' dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kok tangan kita enteng untuk digerakkan, kaki kita pun mudah untuk dilangkahkan, ini adalah nikmat nafa' dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat dafa' juga kita dapatkan saat ini, apa itu nikmat dijauhkannya kita semua dari musibah yang menimpa kita. Coba kita lirik, kita pandang di luaran sana, saudara-saudara kita mungkin saat ini ada yang sedang kecelakaan, ada yang sedang menahan sakit di rumah sakit sana. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, nikmat nafa', nikmat dafa', nikmat kemanfaatan dan nikmat dihindarkannya kita semua dari musibah. Itu adalah nikmat dunyawiyah. Dan yang lebih besar dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat diniyah. Nikmat diniyah itu ada dua. Yang pertama adalah nikmatut taufiq. Nikmat diberikannya kepada kita taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah khalqul qudrati ala ta'ah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu untuk melaksanakan ketaatan. Jangan sombong, seandainya badan kita sehat pun, kaki mudah dilangkahkan, tangan pun ringan untuk diayunkan, mata mudah ngedip, telinga normal pendengarannya, hidung penciumannya normal. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan hati kita untuk rindu kepada kemuliaan, tidak mungkin kita bisa hadir di majelis ini. Itu nikmatut taufik. Dan betul yang disampaikan oleh ustaz yang tadi membawakan mukaddimah bahwasanya nikmat taufik yang paling besar, di antara nikmat taufik yang paling besar adalah kita mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat menjadi umatnya Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua adalah nikmat ismah. Jadi nikmat diniyah, nikmat yang sifatnya adalah agama, itu adalah nikmat ismah. Alhamdulillah kita sekarang berada di suatu majelis-majelis kajian tafsir rutin di Al-Bahjah ini, manhajnya adalah manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu artinya bahwasanya kita semua berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkannya kita dari kesesatan, itulah adalah nikmat yang disebut dengan nikmat ismah. Maka subhanallah, sungguh beruntung kita semua yang bisa hadir di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu agung, sekaligus dua kenikmatan yang tadi digolongkan oleh Imam Ghazali, nikmat diniyah dan nikmat dunyawiyah. Maka dari itu kita mengajak semuanya untuk merasakan nikmat-nikmat tadi kemudian mensyukurinya. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu ayat Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat
kepada Nabi Muhammad, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Itu adalah arti harfiah secara letterlek dari ayat yang dibacakan tadi. Secara umum ayat ini membicarakan tentang salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini mengetahui bahwasanya dalam ayat ini yang bersalawat ada tiga golongan. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua para malaikat-malaikat Allah juga bersalawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersalawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu sebelum kita membahas tentang kandungan ayat ini, hukum yang kita bisa ambil dari sini, kemudian hikmah yang bisa kita ambil daripada ayat ini, maka alangkah baiknya kalau kita memahami dengan betul apakah yang dimaksud dengan salawat. Yang dalam bahasa Arab as-salat ini maknanya di sini adalah salawat. Baik, para ahli bahasa ketika berbicara tentang salawat, maka semuanya sepakat makna salat atau salawat dalam bahasa Indonesia itu adalah ad-du'a, adalah doa. Jadi dalam bahasa salawat itu adalah doa. Oleh karena itu Al-Imam Al-Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan yang namanya doa itu harus ada tiga unsur atau tiga rukun. Yang pertama adalah da'i. Yang pertama adalah da'i. Apa itu da'i? Orang yang berdoa. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua atau unsur yang kedua adalah mad'u. Apa itu mad'u? Yang dipinta doa atau yang mengabulkan doa atau yang mengijabah doa atau tempat kita berdoa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah mad'u. Kemudian yang ketiga adalah mad'u lahu. Mad'u lah. Apa mad'u lah? Atau siapa mad'u lah? Adalah orang yang kita pintakan doa untuknya. Contoh, kalau seandainya kita saat ini di majelis ini mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya sana, atau mendoakan saudara kita, tetangga kita, orang tua kita untuk Allah berikan kesuksesan, maka di sini yang rukun pertama adalah kita, yaitu orang yang berdoa. Jadi kita mengangkat tangan, Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina sana. Maka rukun yang pertama, da'i, orang yang berdoa adalah kita. Kemudian rukun yang kedua, mad'unya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mad'ulahnya adalah umat Islam, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang ada di Rohingya sana, saudara-saudara kita yang kita doakan untuk sukses tadi. Itu adalah mad'ulah. Dari tiga unsur ini, tiga rukun doa ini, kalau kita artikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, tadi disebutkan bahwasanya dalam ayat tadi ada tiga kelompok yang bersalawat, yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah para malaikat, yang ketiga adalah kita, kaum muslimin. Baik, kalau seandainya kita artikan doa, Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, artinya Allah berdoa, maka tentu ini secara akal, secara rasio tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala berdoa. Kalau Allah yang berdoa, yang dimintai doa siapa? Maka tidak mungkin salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW diartikan Allah berdoa kepada Nabi Muhammad. Oleh itu Imam Al-Mutawalli Sya'rawi mengatakan, makanya yang namanya salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad itu bukan artinya doa secara bahasa tadi, tapi artinya ar-rahmah matu warrafah wal'ataf. Apa itu? Adalah kasih sayang dari Allah, adalah ulas asih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mutawalli Sya'rawi.
Ternyata hal ini juga senada apa yang disampaikan oleh Imam Tabari dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan makna salat itu atau makna salawat adalah doa, tapi bukan dari Allah kepada Nabi. Jadi kalau dari Allah kepada Nabi adalah rahmah tadi itu, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada Nabi, itulah yang disebut dengan salawat dari Allah terhadap Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya juga beliau mengatakan makna salawatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad juga adalah rahmah, adalah kasih sayang. Beliau mendatangkan dalil wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ayat ini adalah akhir daripada ayat yang huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Karena di sini di awalnya adalah Allah Subhanahu wa taala, para malaikat bersalawat kepada kaum mukminin, kepada umat Islam agar mengeluarkan mereka atau kita semua dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian di akhir wa kana bil mu'minina rahima, Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman itu adalah sangat-sangat Maha penyayang. Oleh karena itu Imam Alusi mengambil kesimpulan bahwasanya makna salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti kita ambil makna salawatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bersalawat kepada Rasulullah, maknanya adalah kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Al-Imam Ibnu Abbas, dinukil dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pun mengatakan hal serupa bahwasanya salatullah ala nabihi rahmah, salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah, adalah kasih sayang. Baik, ada pendapat lagi yang mengatakan salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah atsana, itu adalah pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyanjung memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan al-mala'al-a'la. Mala'al-a'la apa? Kelompok yang sangat-sangat luhur, sangat tinggi derajatnya, yaitu malaikat-malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-mala'il a'la. Ini yang kedua, dikatakan oleh Imam Bukhari, dinukil dari Imam Abu Aliyah, bahwasanya makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujian sanjungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna salawat yang ketiga yang dinukil oleh Imam dan dari Imam Al-Muqatil Ibn Hayyan, beliau mengatakan yang namanya salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maknanya adalah maghfirah, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya ada tiga makna di sini, makna salawatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah. Yang pertama yang disampaikan, yang dikatakan oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan begini, jadi makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada malaik, kepada Nabi Muhammad adalah rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah thana, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ada tiga ya Ustaz, terus mana yang benar ini? Mana yang tepat makna salawatnya Allah, Allah bersalawat terhadap Rasulullah itu, mana yang lebih tepat? Nah, para ulama di sini di antaranya adalah Al-Imam Al-Mufassir wal Muhaddits, ahli tafsir Al-Hadits, Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitabnya As-Salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tidak ada perbedaan sesungguhnya antara tiga pendapat ini, baik yang mengatakan itu adalah kasih sayang dari Allah, atau mengatakan itu adalah sanjungan dari Allah, atau yang mengatakan itu adalah ampunan dari Allah untuk nabi kita Nabi Muhammad, itu tidak ada perbedaan, semuanya sama. Kenapa? Karena makna salawatnya Allah Subhanahu wa taala itu mengandung semua makna yang diperselisihkan tadi.
Jadi tidak ada masalah kalau orang mengatakan Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya apa? Itu artinya Allah sayang kepada Nabi Muhammad, Allah melimpahkan kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Oh, kalau ada yang mengatakan kok itu sanjungan kepada Nabi Muhammad pun benar, kalau ada yang mengatakan kok itu adalah ampunan untuk Nabi Muhammad pun juga tidak salah. Jadi tiga-tiganya mungkin, karena makna salawat yang dimaksud di situ adalah bisa tiga-tiganya, rahmah iya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad juga iya, sanjungan juga iya, kemudian yang ketiga ampunan pun juga iya. Di sini kita bisa katakan, lihat, Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad yang artinya begitu luar biasa kasih sayang, artinya Allah sayang kepada Nabi Muhammad sudah pasti. Kemudian Allah menyanjung Nabi Muhammad juga dengan salawat tersebut juga sudah pasti. Kemudian Allah mengampuni Nabi Muhammad juga pasti. Cuman jangan disalahartikan. Apakah artinya Allah mengampuni Nabi Muhammad berarti Rasulullah punya dosa? Karena ada sebagian yang mengatakan, loh Ustaz, kalau begitu Rasulullah punya dosa dong ya Ustaz. Bagaimana seorang Nabi kok punya dosa? Oh tidak. Para ulama di antaranya Imam Nawawi menyatakan dalam kitab Syarah Saya Muslim, kitab Minhaj namanya, beliau mengatakan istighfarnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Jadi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu dalam satu majlis tidak pernah kurang daripada beristighfar 70 kali. Bahkan dalam hadis yang dikatakan 100 kali beristighfar. Itu Rasulullah yang jelas-jelas maksum tidak punya dosa. Rasulullah yang tidak punya dosa ternyata dalam satu majlis beristighfar meminta ampunan kepada Allah 70 kali dan riwayat lain 100 kali. Ini apakah artinya Rasulullah punya dosa? Aslinya Rasulullah melakukan kesalahan yang berpotensi dosa? Tidak. Imam Nawawi mengatakan Rasulullah kenapa beristighfar? Karena Rasulullah itu adalah orang yang yalzam al-ubudiyah, selalu mengutamakan ubudiyah, merasa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saat. Idharan li'ubudiyatih, kata Imam Nawawi, untuk menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi mengatakan, kenapa kok Rasulullah beristighfar? Apakah Rasulullah punya dosa? Oh tidak, ternyata istighfarnya Rasulullah menunjukkan bahwasannya Rasulullah adalah hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Senada dengan itu, Al-Imam Ibnu Adlan dalam Dalilul Falihin ala Riyadhus Salihin, beliau menyatakan tambahan daripada apa yang disampaikan Imam Nawawi tadi. Di antaranya beliau menyebutkan Rasulullah beristighfar itu bukan karena Rasulullah punya dosa, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah agar mengajari umatnya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Rasulullah orang yang dinyatakan maksum tidak mungkin punya dosa saja beristighfar, maka umatnya harus lebih lagi istighfarnya. Jadi untuk ngajari kita, subhanallah, kasih sayang Rasulullah ngajari kita agar kita beristighfar, sering-sering beristighfar dalam majlis jangan kurang dari 70, dalam majlis jangan kurang dari 100. Nah sekarang insyaallah semua yang hadir itu sudah beristighfar lebih dari 100 insyaallah. Jadi sambil duduk, sambil istighfar, sambil salawat ya, diisi, baik. Lihat, jadi jangan sampai mengartikan bahwasanya makna salawat Allah kepada Rasulullah itu adalah ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah, bukan berarti Rasulullah punya dosa. Sama sekali tidak. Bahkan ada Imam Ibnu Adlan juga mengatakan bahwasanya Rasulullah itu istighfar bukan karena dosa. Tapi setiap kali Rasulullah, karena Rasulullah itu daimur ruqi itu selalu meningkat derajatnya, meningkat. Jadi setiap kali naik ke derajat yang lebih tinggi, Rasulullah melihat ke derajat yang bawah tadi, Rasulullah beristighfar. Semakin tinggi Rasulullah beristighfar atas maqam yang telah dilaluinya. Ini menunjukkan apa? Rasulullah itu maqamnya sangat-sangat tinggi. Ketika setiap naik pangkat, Rasulullah beristighfar. Kalau kita ya biasanya bukan seperti itu. Dari asalnya berdosa, coba bayangkan saudara-saudara kita yang telah hijrah itu setelah hijrah kalau ingat masa lalunya tentunya akan mengatakan astagfirullah.
astaghfirullah, nyesal. Itu nyesal dari dosa. Kalau Rasulullah tidak, nyesal dari pangkat yang sebelumnya, karena sudah naik ke pangkat yang lebih tinggi, istighfar. Naik ke pangkat yang lebih tinggi, istighfar. Naik ke pangkat yang lebih tinggi, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah makna salat atau salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tadi ada dua, ada golongan yang kedua. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya apa? Apa makna salawatnya malaikat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Para ulama mengatakan, dinukil dari Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya salawatnya malaikat adalah istighfar. Adalah istighfar, memintakan ampunan. Kemudian dinukil dari Imam Abu Aliyah, beliau mengatakan salawatnya malaikat itu adalah doa. Doa malaikat untuk siapa yang disalawati. Jadi yang disalawati oleh malaikat itu artinya didoakan oleh malaikat. Ini adalah salawatnya malaikat. Kemudian yang kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga yang diperintahkan untuk bersalawat adalah kita semua. Ini yang paling penting. Yang paling penting ini adalah kita semua diperintahkan untuk bersalawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih makna salawat kita terhadap Rasulullah itu? Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan makna salawatnya kita terhadap Rasulullah adalah istighfar. Kita memintakan ampunan untuk Rasulullah. Lah kenapa memintakan ampunan? Rasulullah sudah tidak berdosa, ingat. Rasulullah sudah tidak berdosa. Tapi ketika kita memintakan ampunan untuk Rasulullah dengan salawat tersebut, kalau iya maknanya adalah ampunan, maka Rasulullah akan semakin tinggi makomnya dan ampunan tersebut sebetulnya akan kembali kepada kita. Bukankah Rasulullah SAW suatu ketika pernah bersabda, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang berselawat kepadaku satu selawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi kembali ke siapa? Kembali kepada kita yang berselawat. Jadi kita berselawat, kemudian kebaikannya kembali kepada siapa? Kepada kita. Kalau makna istighfar berarti yang sesungguhnya minta ampunan siapa? Kita semua yang berselawat kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua salawatnya kita umat mukminin, umatnya Rasulullah kepada Rasulullah adalah doa. Cuman Imam Mutawalli Sya'rawi punya pertanyaan unik di sini. Lah, kenapa kok salawatnya kita diartikan doa? Memang kita yang bersalawat, bukankah kita hanya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad contohnya, atau sallallahu ala Muhammad? Sebetulnya yang bersalawat itu kita, atau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang bersalawat. Kita yang bersalawat langsung kepada Rasulullah, atau sebetulnya kita hanya memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad. Jawaban yang benar yang kedua, kita tidak mampu bersalawat kepada Rasulullah. Artinya kita tidak langsung bersalawat kepada Rasulullah. Karena lafadznya adalah Allahumma shalli, ya Allah bersalawatlah. Jadi ketika kita bersalawat, hakikatnya kita telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau gitu kita enggak langsung dong. Kalau salat diart salawat di sini diartikan doa, berarti kita tidak langsung berdoa dong kalau begitu. Artinya kita tidak langsung bersolawat kepada Rasulullah, tapi hakikatnya kita memang meminta kepada Allah agar Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Para ulama mengatakan, ingat, kita tidak langsung memang bersolawat kepada Rasulullah. Kita memang mintanya kepada Allah, Allah yang bersolawat. Tapi ingat, setiap kali ada kebaikan yang sampai kepada Rasulullah, yang kebaikan adalah kebaikan yang sangat agung, maka sebetulnya itu adalah untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi ngebalik ke kita kebaikannya itu. Kembali ke kita ternyata. Makanya Imam Sya'rawi mengatakan, seorang mukmin itu sebetulnya tidak mungkin mampu membalas jasa-jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Seorang mukmin tidak mungkin mampu membalas jasa-jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu, karena kita tidak mungkin membalas jasa Rasulullah langsung, maka dalam salawat kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memohon agar Allah saja yang memberikan pahala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak memberikannya kepada Rasulullah, tapi kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah adalah kunci, Rasulullah adalah pintu. Tanpa Rasulullah tidak mungkin kita semua bisa menginjakkan kaki di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin, mustahil hukumnya. Tanpa Rasulullah tidak mungkin. Sehebat-hebatnya kita beribadah sehari 1000 rakaat, tapi bukan dari tuntunan Rasulullah, atau ibadah apapun, atau hebat orang dermawan tiap hari mengeluarkan miliaran misalkan untuk kemanusiaan, tanpa melalui pintu Rasulullah tidak akan sampai kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sampai. Maka lihat jasanya Rasulullah kepada umatnya. Bahkan kita mungkin masih ingat, sering kami ceritakan bahwasanya ada riwayat tentang hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu, hadis bitaqah, bitaqah itu adalah kartu. Jadi kalau diartikan secara bahasa, secara lafaz, bitaqah adalah kartu. Riwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, bahwasanya nanti hari kiamat itu ada seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala akan hisab. Ketika dihisab, dihitung amalnya, yang ada hanya tumpukan dosa-dosa. Jadi dosa saja yang menumpuk, dosa, 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 dan dosa. Sampai Allah bertanya pada malaikat, wahai malaikatku, wahai para malaikat, apakah tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh hambaku ini? Apakah tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh hambaku ini? Kata para malaikat, tidak ada ya Rabb, kecuali hanya bitaqah kartu, secari kertas yang ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi yang dia punya hanya tulisan La ilaha illallah di kertas. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, timbang saja kertas tadi yang bertuliskan La ilaha illallah, timbang saja dengan dosa-dosa yang segunung tadi itu. Karena hari ini hari keadilan, kata Allah. Setelah ditimbang, ternyata kertas yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu lebih berat timbangannya dibandingkan dosa segunung. Allah ampuni dan Allah masukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga La ilaha illallah dalam hati kita adalah tulus. Karena kata para ulama, jangan diartikan hadis ini sembarangan. Maksudnya adalah orang ini memang tulus dalam hatinya menjaga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga Allah ampuni. Jadi jangan sampai hadis ini disalahartikan. Nanti setelah ngedengar hadis ini ngomong, ya udah kalau gitu maksiat aja tiap hari, yang penting ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, ini orang gak benar ini. Gak benar. Siapa yang menjamin Anda semua ketika bermaksiat iman Anda masih ada dalam hati? Ayo yang mau ikut-ikutan dengan zahir hadis ini dan mengatakan, udah kalau gitu maksiat saja, yang penting ada La ilaha illallah, yang penting syahadat, tentu masuk surga kok. Yang ngejamin kita ketika maksiat masih ada iman itu siapa? Kalau seandainya pas kita maksiat ternyata Allah murka, Allah cabut nyawa kita, suluh khotimah, gak ada La ilaha illallah, ahli neraka. Maka jangan main-main dengan hadis ini. Jangan main-main dengan hadis ini, karena ada orang di luar sana iseng ngomong, waduh kalau gitu enak, sudahlah asal La ilaha illallah, maksiat banyak juga gak ada masalah, kalau gitu tiap hari maksiat aja sudah, yang penting matinya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang menjamin Anda ketika bermaksiat masih mampu mengucapkan La ilaha illallah siapa? Sedangkan namanya maksiat itu, ingat, al-iman menurut jumhur ahli sunnah wal jamaah, yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah karena ketaatan, yanqus berkurang karena kemaksiatan. Hati-hati dengan kemaksiatan, bisa-bisa iman kita menjadi nol. Makanya jangan coba-coba mengartikan salah hadis yang dibacakan tadi. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dalam hal ini makanya kita betul-betul kalau sudah melihat Rasulullah, lihat, kita enggak mungkin masuk surga kalau bukan karena Rasulullah. Tidak mungkin bisa selamat kalau bukan karena Rasulullah. Mustahil.
Oleh karena jasanya Rasulullah kepada umatnya enggak mungkin bisa dibalas. Dalam hal ini makanya dalam hal bersalawat pun kita diajarkan oleh Rasulullah di sini agar kita mengatakan Allahumma shalli, ya Allah bersalawatlah, bukan aku bersalawat kepada Nabi Muhammad, bukan, tapi ya Allah bersalawat. Karena yang pantas, kata Imam Syarawi, yang pantas memberikan imbalan kepada Rasulullah umatnya tidak. Siapa itu? Allah. Oleh karena itu umatnya diperintahkan untuk memintakan imbalan yang terbaik dari siapa? Dari Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, tanpa perjuangan Rasulullah tidak mungkin kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tanpa perjuangan para sahabat tidak mungkin kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tanpa perjuangan ulama tidak mungkin lisan kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau zaman sekarang ini ada kelompok yang mencoba menjauhkan kita dengan Rasulullah dengan mencaci maki para sahabat, mengatakan para sahabat adalah salah, adalah sesat, apalagi sampai menuduh zina, menuduh berbohong, menuduh merebut kekuasaan dan lain sebagainya, pastikan kelompok itu kelompok sesat, coret, jangan diikuti. Kenapa? Hakikatnya ingin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kita mampu mengucapkan la ilaha illallah kalau bukan karena mereka semua. Dan kelompok juga ada kelompok lain yang bentar-bentar mencaci maki ulama. Kafir syirik bid'ah masuk neraka. Kafir syirik bid'ah ahli neraka. Terus-terusan seperti itu. Sudah latah lisan yang mengucapkan seperti itu. Ibarat sambal, makan enggak pakai sambal, kalau enggak pakai bid'ah kafir syirik ahli neraka enggak enak lidahnya. Ingat, sebetulnya itu ingin menjauhkan kita semua dari ulama-ulama yang sombong terhadap Rasulullah. Jauhi kelompok tersebut, jangan dekati kelompok tersebut. Kenapa? Karena bisa-bisa besok kita benci kepada ulama. Besoknya kita bisa benci kepada tabi'in, besoknya kita bisa benci kepada sahabat, besoknya lagi adalah kita bisa benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena mereka menyeru kepada la madzhabiyah, enggak usah bermadzhab, ambil saja dari Quran, dari hadis. Ini bahaya. Tanpa ulama, ini bisa sampai tidak menghargai ulama, ini berbahaya. Oleh karena itu Syekh Zahid Al-Kautsari, beliau mengatakan yang namanya la madzhabiyah itu kontratun ila ladiniyah. Awalnya tidak bermadzhab, sombong, ngambil dari Quran, dari hadis langsung. Ya kalau Anda memang mampu sampai derajat ijtihad, iya, kalau enggak mau apa? Ikut para ulama. Ini babnya berbeda. Awal tidak bermadhab. Kalau Anda ahli tarjih, ahli istihad, silahkan. Tapi kalau tidak, jangan macam-macam. Nanti lama-kelamaan, ini adalah jembatan untuk tidak beragama, karena sudah tidak percaya lagi dengan para ulama, tidak percaya lagi dengan orang-orang soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka subhanallah, kita di majelis ini diajari untuk adab ya kepada para ulama, adab kepada para sahabat, adab kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita semuanya daripada kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian apakah yang bisa kita ambil daripada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima? Apakah yang bisa kita ambil? Para ulama mengatakan, ahli tafsir al-hadis mengatakan bahwasanya yang pertama yang bisa kita ambil, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita tentang kedudukan, derajat, martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Jadi dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat terhadap Rasulullah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan derajat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam tafsirannya, karena Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasulullah itu fil mala'il a'la. Apa fil mala'il a'la? Mala itu artinya kelompok, a'la itu yang paling tinggi, sudah tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Jadi ada golongan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat tinggi, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan adalah malaikat yang dimaksud dengan mala'il, ada yang mengatakan al mala'ul a'la adalah malaikat pilihan yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasulullah, malaikat yang sangat dekat juga bersalawat kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soalnya memang betul, coba. Kalau perkaranya tidak penting, anggap di pemerintahan kita sudah biar nyambung.
apa mungkin akan dibahas di DPR, MPR misalkan. Ada orang nyuri ayam, dianggap tidak penting, dibahas DPR, MPR, tidak. Tapi kalau ada perkara yang penting, diangkatnya tentunya di majelis yang tinggi. Nah sekarang, salawat kepada Rasulullah, Allah bersalawat fil mal'il a'la, maksudnya memang berserta kelompok yang sangat-sangat dekat dengan Allah yang derajat paling tinggi, ini menunjukkan apa? Perkara salawat ini adalah perkara yang sangat agung. Nabi kita adalah Nabi yang agung. Ini pertama yang harus kita sadari, bahwasanya jangan main-main dengan salawat ini. Allah saja bersalawat, para malaikat saja bersalawat. Sehingga orang-orang yang faham dengan bahasa Arab dengan betul-betul pemahaman yang betul, ketika mendengar kalimat innallaha wa malaikatuh, sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya, yusalluna, bersalawat kepada ala nabi, kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, mereka hatinya tergerak karena ada kerinduan. Sampai-sampai lisanul halnya, tasyabbalah surajul lisanul halnya, jadi keadaan mereka mengatakan, ya Rab, engkau saja bersalawat pada Rasulullah, Nabi yang agung. Malaikatmu saja bersalawat. Maka izinkan kami untuk bersalawat. Lisanul halnya berkata seperti itu. Keadaannya berkata seperti itu. Kenapa? Bahkan dikatakan malaikat itu merasa terhormat dengan bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimana tidak Allah saja bersalawat kepada Rasulullah SAW. Malaikat pun ketika bersalawat merasa menjadi agung, merasa jadi mulia, merasa terhormat. Nah sekarang orang kita, manusia biasa, yang ketika mendengar innallah, sungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad, apa yang kita rasakan? Ingat, ini perkara agung, menunjukkan Nabi yang agung. Ada kerinduan di dalam hati bagi orang-orang yang betul-betul memahami ayat ini. Kerinduan kita pun ingin ikut berpartisipasi dalam bersolawat. Kenapa? Karena itu adalah kemuliaan. Jika Allah saja bersolawat, malaikat pun bersolawat, bahkan malaikat menjadi mulia karena solawat tersebut, maka bagaimana dengan kita makhluk yang penuh dosa? Oleh karena itu lisanul halnya, ketika kita mendengar itu, tergerak dalam hati kita kerinduan, ingin ikut juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan datanglah ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Lihat, bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya tidak ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, tidak ada kok kata-kata ini, maka cukup salawat itu adalah penting dengan kata innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kenapa? Karena itu sudah cukup menunjukkan bagaimana pentingnya, agungnya, besarnya, luar biasanya perkara salawat, yang memang Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini menggunakan, di sini ada kata ya ayyuha. Ya itu, ya artinya kalau kita lihat terjemahan-terjemahan Al-Quran ada hai. Ya artinya adalah hai atau wahai. Dalam bahasa Arab, ya ini digunakan untuk panggilan, untuk nida. Ya Ahmad, wahai Ahmad. Ini memanggil Ahmad. Cuman yang luar biasa di sini ada kata ayyuha. Para ulama mengatakan ini untuk tanbih, untuk peringatan. Selain seruan, bahwasanya memperingatkan kepada kita semua, menyeru yang diseru ini adalah perkara yang agung. Makanya memakai ya, wahai, ayyuha. Sudah pakai ayyuha. Untuk tanbih, untuk peringatan. Artinya ini bukan perkara yang sepele, ini perkara agung. Sudah Allah bersolawat, malaikat bersolawat, pakai ya ayyuha lagi. Hai ya ayyuhalladzina amun, orang-orang yang beriman. Karena ya itu menurut ahli bahasa, ya yang artinya hai, wahai, itu menurut ahli bahasa sebetulnya digunakan untuk memanggil sesuatu yang jauh. Jadi kalau jauh dipanggil pakai ya, kalau dekat pakai ai. Ai Ahmad, kalau dekat jarak saya sama Pak Zainal sini depan pakai ai. Tapi kok di sini pakai ya?
Seakan-akan yang dipanggil, yang disuruh adalah jauh. Oh tidak, ternyata ada makna lain yang diungkapkan para ulama. Kenapa menggunakan ya ayyuha di sini? Karena menunjukkan agungnya yang menyeru. Jadi agung menyeru siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan adalah agung, zat yang maha agung. Menunjukkan apalagi agungnya zat yang diseru. Perkara yang diserukan adalah perkara yang agung. Makanya dalam sholawat ini sudah inna pakai sesungguhnya. Jadi Allah sudah bersolawat sesungguhnya, ini benar-benar ini. Bukan katanya lagi, ini sudah benar-benar. Tidak ada keraguan lagi di dalam sudah inna sesungguhnya. Sudah pakai ya ayyuha lagi yang menunjukkan bahwasanya yang menyuruh adalah zat yang agung. Perkara yang disuruh kita kepadanya juga adalah zat, adalah perkara yang sangat agung. Apa itu? Sholawat. Makanya kalau ada orang kok umat Islam kok lupa dalam sehari semalam enggak sholawat, wah subhanallah ini sudah terlalu. Bahkan yang diseru di sini ada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini urusannya dengan keimanan, sholawat ini. Jadi yang diseru adalah iman kita. Sekarang yang diajak bicara adalah iman kita. Kalau udah berbicara dengan sholawat, tentang sholawat, maka sekarang urusannya kaitannya dengan keimanan dalam hati kita. Sudah mengatakan ini adalah sungguh-sungguh, kemudian juga ini betul-betul perkara yang agung, kemudian perkara urusan dengan keimanan. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, yang dikhitab, yang diseru adalah keimanan dalam diri kita. Maksudnya apa? Kalau kita merasa beriman, perhatikan ini. Perhatikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kalau kita betul-betul beriman, anggap penting ini. Kalau kita betul-betul beriman, laksanakan. Kalau kita betul-betul beriman, jangan pernah sepelekan. Kenapa? Ini sudah penting sekali. Perkara ini sudah perkara agung. Maka datang setelahnya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa perkara agung itu? Sallu. Bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sallu lan Nabi Muhammad. So, dari tadi sepi terus ya. Padahal Rasulullah pernah bersabda dalam hadis al-bakhil, man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Pelit, orang yang pelit. Siapa itu orang yang aku sebut, yang namaku disebut di depannya, tapi kok tidak bersolawat kepadaku, itu orang pelit. Insyaallah semuanya orang dermawan. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Ya, salawat. Bisa sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, bisa. Yang jelas bersalawat. Bahkan dalam riwayat lain al-bakhilu kullal bukhl. Pelit, orang yang banget pelitnya, bukan hanya pelit. Dalam riwayat lain abkhul, abkhulun nas, orang paling pelit. Jadi orang yang bersalawat tidak disebutkan Nabi Muhammad di hadapannya kok enggak bersalawat, ini orang paling pelit. Jangan didekati, Pak, Bu, jangan didekati. Itu orang paling pelit, jangan didekati. Orang enggak sholawat, jangan didekati. Sudah. Itu orang paling pelit itu. Apa alasan pelitnya? Alasan pelitnya disebutkan oleh para syurah hadith, para pensyarah hadith. Di antaranya adalah Ibnu Allan. Beliau mengatakan kenapa pelit? Yang pertama, sholawat itu enteng, mudah dilafalkan oleh lisan. Masa sih kepada Rasulullah yang merupakan juru selamat kita, pintu kita ke surga, yang kasih sayang luar biasa kepada kita, yang merindukan kita, yang mendoakan kita, yang memintakan ampunan untuk kita, loh, untuk bersolawat saja, menggerakkan lisan kita saja sedikit, sallallahu alaihi wasallam, kok enggak mau? Berarti ini orang yang terlalu sekali, apalagi perintah dalam Al-Quran ini perintah yang luar biasa, perkara yang agung. Sudah pakai innallaha, pakai ya ayyuha lagi. Apalagi yang disuruh adalah keimanan. Yang pertama, karena sholawat perkaranya adalah perkara yang enteng di lidah kita diucapkan. Sallallahu ala Muhammad. Lihat. Yang kedua, Imam Ibnu Alan mengatakan kenapa? Karena Rasulullah adalah juru selamat kita, maka kalau seandainya kita tidak bersholawat terhadap Rasulullah, ketika nama Rasulullah disebut, maka tandanya apa? Tandanya kita orang tidak tahu diri. Kalau ada seorang murid contohnya, dulu diajari sama kita abatasa, diajari abatasa, ajari al-fatihah sama kita, diajari doa-doa dalam sholat sama kita. Kemudian ketika kau sudah dewasa, setelah dewasa sukses, hartanya banyak, mobilnya mewah, sawahnya luas.
pas dengar, ada pulang kampung karena hijrah ke kota. Kemudian pas datang tangannya kosong. Salam, assalamualaikum, ustaz, sehat, baik. Oh, kamu ya yang dulu ngaji di sini? Iya. Pas pulang enggak ngasih apa-apa. Kira-kira murid tadi itu murid yang seperti apa? Murid yang tidak tahu balas budi. Kalau memang sengaja enggak ngasih, kalau sengaja enggak ngasih hadiah atau mungkin saja ngedoakan di belakangnya. Nah, itu baru urusan perkara dunia yang mentalkin saja abatata. Ini urusannya Rasulullah itu juru selamat kita yang memberikan kita kemaslahatan, yang menunjukkan ke arah yang benar, jalan yang lurus di dunia dan di akhirat. Makanya sholawat terhadap Rasulullah itu adalah perkara yang agung, penting, bahkan nanti hukumnya adalah wajib. Ini pembahasannya panjang tentang hukumnya. Baik, kemudian yang berikutnya yang kita bisa ambil daripada ayat tadi. Kenapa ke Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak menyebut nama Nabi Muhammad tapi pakai gelarnya yaitu Nabi. Ya, pakai gelarnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tidak yusholluna 'ala Muhammad. Kenapa di sini? Kenapa tidak mengatakan yusholluna 'ala Muhammad tapi yusholluna 'alan nabi? Para ulama sepakat bahwasanya ini lagi-lagi menunjukkan kasih sayang Allah, menunjukkan pilihan Allah, menunjukkan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang disebut adalah gelarnya? Sedangkan nabi-nabi yang lain dalam Al-Qur'an boleh dilihat, dicek, itu disebut namanya, ya Ibrahim. Ya Ibrahimu qad saddaqta ru'ya, lihat ya Ibrahim. Dalam ayat Al-Qur'an yang lain, nabi-nabi yang lain disebutkan nama-namanya. Ya Musa. Kemudian ya Daud. Ya Daud. Kemudian ya Nuh bit bisalamin minna wa barakat, lihat. Jadi nabi-nabi yang lain disebutkan, ya disebutkan nama-namanya, ya Musa, ya Daud, ya Isa, ya Ibrahim, ya Nuh, disebutkan nama-namanya. Tapi di sini Nabi Muhammad tidak disebut nama, langsung disebutkan yusalluna 'alan nabi. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul memilih Nabi Muhammad sebagai nabi yang sesungguhnya, yang memang paling sempurna menyandang gelar kenabian. Bahkan Rasulullah itu selain memang khatamun nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Jadi tidak ada nabi setelah Rasulullah. Ternyata juga adalah nabi yang memang pertama diberikan gelar nabi daripada nabi-nabi yang lain. Jelas, kalau soalnya penutup jelas, laqad kana rakum makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Rasulullah penutup para nabi. Tapi ternyata juga dalam hadis-hadis yang sahih dinyatakan Rasulullah itu adalah nabi yang pertama. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah matastunbi'ta, atau dalam riwayat mata ju'il tanami, kapan engkau dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan, aku sudah menjadi nabi, wa adam munjadilun baina tini atau fi tinati, aku telah menjadi nabi, kata Rasulullah SAW, sedangkan Nabiullah Adam itu masih diciptakan, dalam proses penciptaan belum ditiupkan ruh kepada jasad Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi betul-betul yang memang hakik, kata para ulama, betul-betul berhak paling sempurna untuk menyandang gelar kenabian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada Al Ustaz Muhammad Nur. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat menumbuhkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami persilakan kepada jamaah bapak-bapak. Dari jamaah ibu-ibu. Baik, Afan Ustaz, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal dari Brebes.
saya mau bertanya. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan leasing di daerah Jawa Barat. Saya bingung tentang kehalalan rezeki yang saya dapatkan dari perusahaan tersebut. Saya sudah lama berniat hijrah dari perusahaan itu. Tapi di sini saya bingung, karena bisa dibilang saya tulang punggung keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus resign tapi keluarga saya nantinya susah, atau saya tetap bertahan tapi saya takut dosa? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini perkara halal haram ya. Perkara halal haram adalah perkara yang sangat penting sekali, perkara yang luar biasa, sangat-sangat dianggap penting dalam syariat. Bahkan ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, suatu ketika Sayyidina Umar itu keliling pasar. Beliau punya dirah, beliau punya tongkat kecil gitu pendek. Keliling pasar. Kemudian beliau tiba-tiba mengatakan, "Jangan ada yang berjual beli di pasar kita ini, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din." Kecuali orang-orang yang sudah faqih, orang yang ngerti tentang agama. Kenapa seperti itu? Imam Malik juga dengan nada yang hampir mirip dengan pernyataan dari Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Bi an la yuqam fi suqina man la ya'rif al halal wal haram." Jangan ada kok yang diam di sini, yang tinggal di sini, orang yang tidak tahu tentang halal dan haram. Kenapa? "Li'annahu sayaqa'u fil riba wa yuqiu ghairahu fil riba." Karena akan menimbulkan, artinya akan terjerumus dalam riba, dalam keharaman, dan juga akan menjerumuskan orang lain dalam keharaman. Ini pernyataan dari Sayyidina Umar bin Khattab, pernyataan dari Sayyidina Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Kemudian yang lebih berbahaya lagi bukan hanya seperti itu. Permasalahannya adalah ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Doa kita tidak diterima gara-gara makanan yang haram. Oleh karena itu Ibnu Ruslan dalam zubadnya mengatakan, "Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'in fawqa mawjin yuj'alu." Ketaatan dari orang yang memakan makanan haram itu seperti membangun bangunan yang megah di atas ombak, sampai kapan mau jadi. Dalam riwayat hadis sahih, ada seseorang yang memang rubba as'ash aghbar, artinya ada orang yang memang pakaiannya sangat lusuh, rambutnya lusuh. Kenapa? Karena memang ibadahnya yang luar biasa. Tapi kata Rasulullah, mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram. Tapi yang dimakan adalah yang haram, kemudian yang diminum adalah yang haram, kemudian yang dipakai juga adalah yang haram. Anna yustajabu lahu du'a, anna yustajabu lahu du'a. Apa mungkin yang seperti ini akan dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kesimpulannya, lihat, urusan hal haram ini urusan yang sangat genting sekali, darurat. Bisa-bisa taat kita selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita tidak memperdulikan yang namanya halal haram, dan doa kita pun ternyata bisa tidak diijabah gara-gara kita memakan makanan yang haram. Baik, menyangkut pertanyaan yang disampaikan oleh penanya tadi, yang pertama, tidak setiap yang disebut dengan leasing langsung kita hukum itu adalah riba atau haram. Kita lihat terlebih dahulu akad-akad yang digunakan, transaksi-transaksi yang digunakan, transaksi semacam apa. Sesuai tidak dengan transaksi muamalat syariah, mungkin pakai akad murabahah, mungkin pakai akad mudharabah, mungkin pakai akad-akad yang lain. Kalau kok sesuai, bisa jadi halal. Tapi kalau tidak sesuai, disitulah ada keharaman. Kalau sudah keharaman, maka ingat, jangan sampai melawan Allah SWT apalagi urusan riba. Riba itu Allah sudah mengatakan, berfirman, fa'adhanu biharbim minallah. Allah yang akan langsung memerangi langsung riba tersebut. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, ingat, ancamannya adalah perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau menang? Hidup kita saja di tangan Allah, mau ngelawan Allah? Mustahil. Orang paling bodoh sedunia otaknya enggak dipakai yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kalau sudah tahu memang di situ ada keharaman. Jadi kita perlu nanti rinci ya, seperti apa di leasing yang dimaksud tadi itu, karena kita tidak mau terburu-buru menghukumi itu adalah haram. Kalau seandainya kok iya haram, maka
jika seandainya mampu Anda saat ini, segeralah hijrah, tinggalkan yang haram tersebut. Tapi kalau seandainya Anda kok tidak mampu, kok masih belum mampu, sedangkan anak Anda harus makan, istri harus makan, orang tua misalkan harus makan, seperti yang disebut nanti tulang punggung, maka bagaimana? Juga jangan pakai hawa nafsu, keluar dari sini anak kelaparan, istri kelaparan, orang tua kelaparan juga adalah mudarat. Sedangkan itu juga adalah kewajiban kita untuk menafkahi. Bagaimana? Lintaskan dalam hati yang pertama adalah keinsyafan. Yang dimaksud dengan insyaf di sini adalah katakan atau sadari yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Kalau posisi kita kok salah, ya Allah, saya salah. Saya tidak mengatakan kerjaan saya ini benar. Cukup di situ tidak? Tobat dong, istighfar sudah pasti. Cukup sampai di situ tidak? Harus ada azam. Azam. Jadi ada maratibul qasad. Ada tingkatan-tingkatan keinginan dalam hati. Ada lima tingkatan disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab Asbah wa Nadhairnya. Dari lima tingkatan yang paling tinggi adalah azam. Azam itu apa? Keinginan kuat. Yang pertama adalah hajis. Hajis itu hanya selintas saja. Kalau ada keinginan, melintas begitu saja lewat, namanya hajis. Kalau ada keinginan, kok selintas lewat tapi berhenti sejenak, sejenak saja berhenti, itu namanya khawatir. Kalau kok sampai berhentinya agak lama, itu namanya hadis nafas. Kalau berhentinya lumayan lama, bahkan hampir-hampir melakukan, antara iya atau itu namanya ham, keinginan. Sudah ada keinginan tapi tidak begitu kuat. Yang terakhir adalah azam. Azam ini yang harus dihadirkan oleh seorang hamba ketika mengetahui dirinya bersalah dan berdosa. Wajib kapanpun ada kesempatan untuk keluar dari keharaman tersebut. Jadi azam adalah keinginan yang sangat kuat, betul-betul ingin meninggalkan yang haram tersebut. Cuman kalau Anda kuat, Al-Imam Al-Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya oleh seorang pegawai di bank. Pegawai ini mengatakan, ya Imam, bagaimana solusinya? Saya pengen hijrah tapi saya masih dalam keadaan seperti ini, belum mampu, begini dan begitu. Kata Al-Imam Al-Mutawalli Sya'rawi, lihat Allah SWT berfirman apa? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan kepadanya jalan keluar. Di ayat tersebut, takwa dulu apa jalan keluar terlebih dahulu? Begitu kata Imam Sya'rawi. Nah kalau takwa dulu, ya harus takwa Anda. Kalau takwa, tinggalkan yang haram. Selesai, Allah akan berikan jalan keluar. Insya Allah, kalau seandainya sang penanya ini, si penanya yakin betul-betul, lebih baik tinggalkan, bertakwalah Anda kepada Allah, Allah akan berikan jalan ke luar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Sunandar dari Jatiluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya perlombaan yang biasa diadakan di madrasah yang mana mereka semua dipungut biaya perlombaan, dan ini biasa diadakan di Madura, dan di akhir lomba akan ada hadiah bagi yang menang. Pertanyaannya, apakah tidak termasuk sama dengan judi? Baik, masalah perlombaan, para ahli fikih membuat bab khusus tentang al-musabaqah, bab perlombaan. Di antara rinciannya, lombaan, perlombaan itu ada yang memang haram, mutlak haram. Jadi tidak boleh disentuh sama sekali. Ada yang memang dikategorikan haram jika melanggar syaratnya dan boleh dengan syarat. Kapan haram? Kalau yang diperlombakan itu sesuatu yang haram, otomatis adalah haram. Atau yang diperlombakan sesuatu yang boleh, mubah sebetulnya, tapi di dalamnya campur aduk antara laki-laki dan perempuan, aurat kemana-mana, ini juga hukumnya adalah haram. Walaupun li'arad, sudahlah, ini bukan karena zatnya, tapi karena perkara yang lain. Tapi apapun itu hukumnya adalah haram. Terus mana yang boleh, Ustaz? Yang boleh itu adalah perlombaan yang tidak bertentangan dengan syariat, yang, catatannya, hadiah yang diberikan oleh si panitia itu bukanlah hadiah, bukan modalnya diambil dari para peserta. Nah kalau iuran 10 ribu, ada 1000 peserta kemudian dibelikan motor contohnya, dari mana hadiahnya? Hadiahnya dari uang iuran tadi, haram. Walaupun perlombaannya adalah boleh. Kalaupun perlombaannya adalah perlombaan yang tidak bertentangan dengan syariah, mungkin lomba ngaji, ya kan? Nah, kemudian
apalah istilahnya lomba yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau seandainya hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran tadi, ini juga jatuhnya adalah haram. Maka yang boleh bagaimana? Yang boleh itu kalau seandainya perlombaannya adalah perlombaan yang tidak bertentangan dengan syariat, baik karena zatnya, karena memang zatnya tidak dilarang oleh syariat, karena memang juga di dalamnya tidak ada percampuran yang tadi itu ikhtilat, percampuran antara laki perempuan, aurat kemana-mana, baik. Kemudian yang memang hadiahnya murni diberikan oleh seseorang yang memang ingin memberikan hadiah, bukan diambil dari modal atau iuran yang diberikan oleh para peserta. Betul, kalau seandainya kau diambilkan dari para peserta, itu sama dengan judi, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ustaz, datangnya dari Marsini dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Ustaz yang saya hormati, mohon jawabannya, bagaimana menyikapi tentang pembangunan masjid-masjid yang dibangun dari yayasan, dan selain masjid dan WC dibangun juga sebuah perumahan untuk seorang imamnya, dan si imam itu dikasih gaji bulanan. Untuk jawabannya saya ucapkan terima kasih. Baik. Kita lihat, masjid itu memang diharuskan wakaf terlebih dahulu. Ya, jadi ini juga perhatian ya, kadang-kadang sebagian orang yang lupa ngurus sertifikat tanah wakaf untuk masjid, sehingga ada kasus masjid dibongkar. Karena memang salah, yang membangunnya adalah salah. Baik. Kalau ada satu yayasan, yayasan tersebut ingin membangun masjid, maka dilihat sebetulnya akad daripada orang yang menyerahkan uang kepada yayasan atau uang yayasan tersebut diperuntukkan untuk apa akadnya. Kalau memang khusus untuk wakaf masjid, ya sudah masjid saja. Tapi kalau seandainya untuk kemaslahatan umum yang sifatnya adalah untuk kebaikan agama lah, ngaji dan yang lain sebagainya, maka tidak ada masalah seandainya membangunkan rumah untuk ustadznya. Atau kalau ustadznya enggak di situ juga enggak ada yang ngawasi contohnya. Apalagi ustadznya kalau jauh, kadang datang, kadang enggak, kena hujan dikit, sudah enggak ngaji, bubar, bagaimana? Bangunkan. Jadi memang bagaimana jawabannya? Dilihat daripada akadnya si yayasan tersebut. Kalau yayasan tersebut memang khusus untuk masjid saja, maka khusus untuk masjid saja. Tapi kalau seandainya tidak, maka tidak ada masalah seandainya membangunkan untuk rumah gurunya. Tapi kalau sifatnya wakaf, ya diwakafkan. Rumah gurunya juga adalah sifatnya adalah wakaf lillahi ta'ala, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Wallahu a'lam. Baik, ada pengumuman. Kajian rutin Sabtu malam Ahad, nanti malam ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat di Masjid Al-Mustaqim Meru, Pleret. Kemudian ada kajian Muslimah Cirebon hari Ahad, besok ya, pukul 13.30 WIB di LPD Al-Bahjah, di sini. Ada juga kajian khusus remaja putri, spesial Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Buya Yahya, guru kita semua Buya Yahya, dan Umi Fairuz Ar-Rahbini, yaitu Sabtu 11 Rabiul Tsani 1439 Hijriah bertepatan dengan 30 Desember 2017 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Islamic Center Cirebon. Kemudian Malam Cinta Rasul, ini ya semuanya mohon untuk hadir. Ini juga menunjukkan kecintaan kita, kepedulian kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahad malam Senin 12 Rabiul Akhir 31 Desember 2017 pukul 20 waktu Indonesia Barat jam 8 malam ya, di Alun-Alun Kejaksaan. Kemudian jangan lupa juga, karena Al-Bahjah tidak hanya satu, Al-Bahjah banyak sekali cabangnya Alhamdulillah, ada Maulid Akbar LPD Al-Bahjah 2 pimpinan Ustaz Syekh Abu Hanifa hari Ahad 20 Rabiul Tsani bertepatan dengan 14 Januari 2018 pukul 8 waktu Indonesia Barat di LPD Al-Bahjah 2 Desa Buyut. Diharapkan semuanya bisa ikut berpartisipasi, ikut berbasis, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi Anda yang rindu akan perjuangan, dibutuhkan guru-guru tahfidz Al-Qur'an Al-Bahjah. Silakan jika ada yang berminat bisa datang ke kantor tahfidz LPD Al-Bahjah Cirebon. Informasi nomor kontak 0823 2100 9109. Diulangi, 0823
0823-2100-9109. Ya ulangi, 0823-2100-9109. Mari bagi Anda yang memang rindu akan perjuangan, ingin menjadi umat Rasulullah yang ikut berjuang di dalam menegakkan agamanya, kami tunggu Anda, karena guru-guru tahfidz Al-Quran di Al-Bahjah ini ternyata sangat-sangat dibutuhkan. Baik, kemudian silakan bagi Anda yang ingin berinfak, bisa ke stan-stan infak yang ada di luar sana, di depan kita ini, di depan kantor informasi, atau mungkin bisa menyalurkan infak Anda, infak untuk program-program kemuliaan tentunya, melalui rekening Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 72004-20092. Diulangi, nomor rekening 72004-20092. Sekali lagi, 72004-20092 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode 451. Baik, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita kali ini, majelis kita kali ini adalah majelis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukaddimah perkumpulan yang sesungguhnya bersama kasih tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha bab ridha wa taysir wa taghliqu lana biha bab sharri wa ta'sir wa takunu lana biha radiyan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir 'alaina innaka 'ala kulli shay'in qadir innaka 'ala kulli shay'in qadir innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa orang-orang yang memiliki hak terhadap kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah majlis ini majlis yang Engkau pandang dengan pandangan kasih sayang, ya Allah. Dan jadikanlah kami umat Nabi Muhammad SAW yang Engkau limpahi kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, sempurnanya kasih sayang adalah cinta terhadap Nabi Muhammad. Sempurnanya kasih sayang adalah surgamu, ya Allah. Maka jangan haramkan kami daripada mendapat cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan haramkan kami untuk menginjakkan kaki kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, yang sakit di antara kami sembuhkan, ya Allah. Yang punya hutang, ya Allah, mudahkan untuk membayar hutang, ya Allah. Yang sedang dalam kesulitan, ya Allah, angkat kesulitannya, mudahkan segala urusan-urusannya, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, berikan mereka jalan keluar yang terbaik, ya Allah. Saudara-saudara kami yang ada di Rohingya sana, ya Allah, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, limpahkan kasih sayang terhadap mereka semua, ya Allah. Dan jangan pernah Engkau jadikan hati kami hati yang keras sebagai batu yang tidak peduli dengan saudara-saudara kami, ya Allah. Jadikanlah kami penolong-penolong agamamu, jadikanlah kami pejuang-pejuang agamamu, jadikanlah kami perindu-perindu kemuliaan yang rindu akan kemuliaan yang Engkau janjikan. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah perkumpulan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu nanti, ya Allah. Maka berikanlah kami semua itu, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah kami ketika ajal menghampiri kami, ya Allah, mampu mengucapkan, ya Allah, kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. Lisan kami mudah mengucapkan, hati kami tulus dalam mengucapkannya, ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله demikian mohon maaf mohon doa selalu billahi taufik wal hidayah wa ridha inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah majlis pada kesempatan kali ini, dan kami selaku pembawa acara memohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.